Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi PKZ Production. Hari ni saya akan main Minecraft sekali lagi Part 2. Dan let's go. Okay, macam biasalah, kita akan sama balik yang aku tersekat dalam ni. Dan aku rasa macam seram pun ada. Aku nak naik ni. Macam mana aku nak naik? Aku nak usaha lah macam mana. Labu tak ada. Aduh, macam mana nak naik ni? Aduh, degah lah. Macam mana aku nak naik ni? Dah gelapnya. Ada cahaya. Selama mana tak ada cahaya? Oh, boleh naik. Aku boleh naik. Aku boleh naik. Aduh, macam mana nak naik ni? Guys, tolong guys. Tolong. Tolong guys. Macam mana aku nak naik ni? Ah, tidak. Macam mana ni? Kenapa macam nak kecil nanti kan? Macam mana aku nak cari? Aduh. Aduh, nak cari kat mana ni, Mat? Aku nak cari kat mana ni, Mat? Nah, Mat. Aduh, Mat. Okey, setelah aku berhari-hari berfikir dan aku berfikir dan berfikir, akhirnya aku boleh keluar juga dalam lubang mana entah tadi. Jadi aku akan sama baliklah kerja aku tadi. Let's go. Potong kayu balik. Potong kayu balik. Potong kayu balik. Potong kayu balik. Potong kayu macam biasalah. Kita Minecraft kena potong kayu lah macam biasa. Lepas tu aku nak buat apa ni? Aku nak buat aku lupa lah kena ada craft table. Craft table satu. Letak sini. Aku nak buat pedang ni. Macam mana aku nak buat? Pernah panggil kapak besi batu dua. Okey, cantik. Aduh. Boleh lah ni. Ha. Aku dah beli. Aku dah buat satu kayu. Kita tolakkan mudah banget. Macam mana entah. Apa tu? Mak ai. Apa ni, Mak? Apa ni? Pinjam tak boleh ke, bang? Pinjam muka satu. Susah saya, bang, nak jalan satu map ni, bang. Gedabak besarnya, bang, map ni, bang. Saya tak boleh nak buat lah, bang. Ada chicken rice. Ada chicken rice. Aku nak chicken rice shop ni. Kau jangan lagi, ya. Kau tengok aku. Aku dapat ayam. Ya, aku memang dapat ayam. Tapi macam mana aku nak masak tu? Aku nak buat pintu. Sebab nanti aku nak buat gua. Aku nak buat rumah. Aku kena perlukan kayu yang lebih. Aku perlukan kayu yang lebih. Lepas tu aku perlukan berbiri. Apa bunyi? Aku bunyi zombie. Chow lo. Aku kena buat pintu, Mat. Pintu, Mat. Pintu dah ada. Kayu dah ada. Aku perlu kayukan lagi. Aku perlu banyak kayu hari ni. Okey, aku perlu banyakkan kayu. Kayu lagi. Apa kayu lagi? Kayu. Kayu lagi, Mat. Kayu lagi. Aku perlukan kayu. Sebab aku nak rumah, kena ada kayu, Mat. Susah kata ada kayu tadi.
Jangan buat lawak. Aku nak kerja mana tengah pagi-pagi ni. Aku nak rumah, nak berhindar daripada kau lah. Bahan. Bahenol lah. Banyak cakap lah pula. Lah gurau bang. Kita ajak gurau bang. Ilek bang. Santai-santai lu, minum kopi lu bang. Aduh bang, kacau lah bang. Masa ni lah bang nak datang bang. Masa lain tak datang bang. Aduh bang, kacau lah bang. Kacau lah bang. Nak rumah tak senang lah bang. Aduh bang, geram betul aku gara-gara dengan kau ni bang. Nak cari kayu pun susah. Masalah betul lah dia ni. Aku nak buat kayu, engkau boleh buat masalah kat sini. Aku nak buat rumah pun tak senang tau. Berapa tebang pokok tak tahu nak gunakan kayu nak buat rumah ni tak senang ke. Rumah untuk berlindung tak senang. Bukannya senang. Aku kena cek kambing. Eh ada kambing. Aku ada kambing. Ada kambing, ada kambing. Ada kambing, ada kambing. Ada kambing, ada kambing. Ada kambing. Aku nak katil. Aku nak katil. Yes, aku boleh buat katil sekarang. Kau lupa. Apa yang aku nak buat katil? Okey, aku perlukan katil. Katil perlukan. Oh, dua. Okey, ada kayu dah. Kena dua bulu bibiri kat sini. Jadi kita perlukan biri-biri lagi untuk membuat membuat katil di sini. Ya, satu aku dah jumpa kambing biri-biri dari Jawa. Satu aku dah dapat, dah dua. Dan satu lagi, dia perlukan satu lagi bulu. Tak apalah. Aku perlukan satu lagi bulu Aku perlukan satu lagi bulu kambing untuk buat katil di dalam ini. Susah nanti tak ada katil, aku nak tidur macam mana mat. Susah mat. Tidur macam ni mat. Aku kena cari katil. Aku kena. Sini kau. Aku perlukan bulu kau. Bulu. Yes, cukup tiga. Aku boleh buat katil. Sipang lu. Sipang lu. Buat kenangan dulu. Sipang lu. Ni sipang lu. Ni tak guna ni. Ni tak guna kat ni. Aku perlukan kapak je sekarang ni. Kapak ni penting untuk aku buat rumah nanti. Tak ada kapak susah aku nak buat rumah nanti. Macam biasalah, kita kena ada kayu ni. Kayu penting ni, kayu. Kayu, kena ada kayu. Ada kayu pun tak guna juga. Kayu lagi, yes, ada kayu. Aku perlukan kayu. Aku perlukan kayu. Aku perlukan kayu yang lebih untuk membuatkan satu tempat ni. Aku perlukan kayu lagi. Kayu, 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 kayu lagi, kayu. Perlukan kayu lagi. Kayu. Aku nak buat rumah ni. Aku nak buat rumah. Aku nak berlindung kat sini. Ada apa ni? Ada pokok mak. Boleh guna nanti. Kayu lagi. Okey. Nak buat rumah ni bukan senang mak. Mula-mula aku nak buat pintu dulu. Satu. Lepas tu aku nak ganti dulu. Satu. Lepas tu aku simpan kat sini. Kayu tak payah. Simpan kat sini. Ini satu. Jadi aku perlukan satu tempat untuk membuat apa itu, pengetuk batu. Nanti aku jumpa gua mana tahu kita boleh buat rumah. Jadi kita perlukan gua sekarang ni. Let's go, cari gua. Alah-alah tu cari gua tu, kita boleh cari kayu sekejap. Kayu lagi. Ada kambing. Sebab kalau kita nak buat rumah, kita perlukan kos kayu yang banyak.
Jadi kita cari perlu cek rumah untuk buat rumah. Ya, ya. Lepas tu aku kena cari apa tu, api terbakar apa tu. Kat mana aku nak cari ni, Mat? Benda yang terbakar tu, Mat. Bukan senat, Mat. Aduh, kena berenang ni. Aku nak cari gua ni, Mat. Gua tak ada ke gua-gua kat sini, Mat? Aku nak gua, Mat. Ha, tu pun boleh lah. Eh, bukan atas. Tiba-tiba aku pandang atas ni, kenapa? Okay, teruskan jalan dah lah. Alang-alang tu boleh lah aku duduk kat bawah ni. Daripada aku tak ada rumah langsung. Ken. Boleh lah ni. Ha, kira okey lah. Kira okey lah ni. Tempat rumah kat sini. Oh, ada batu. Ada batu, Mat. Okey, cantik. Kita tutup kat sini. Ambil pintu tadi. Letak sini. Kita akan buat pintu. Ha, cantik. Ah, cantiknya. Tapi tak sesuai pula kan. Saya je pun nak pecahkan susah. Okey. Kita perlukan satu rumah kat sini. Bukan sini. Takpelah, jadilah tu. Sekarang aku nak korek kat dalam ni. Sebab aku nak rumah susah nanti. Kecil-kecil dah lah. Tak perlu banyak lah. Aku susah nanti nak buat rumah. Aku susah. Aku kena buat tempat tidur aku kat sini. Buat malam ni. Aku tak ada rumah. Tak ada tempat tidur ni. Kena cari tempat pelindung ni. Susah nanti kalau tak ada tempat pelindung. Macam mana aku nak duduk, Mat? Kira-kira ni lah, Mat. Nak keluar masuk ni, Mat. Okey. Ha, lagi, Mat. Ketuk lagi, Mat. Ha, kira-kira lah ni. Boleh duduk lah ni. Ha. Bukan sonang. Ha, ketuk dulu. Ha, ketuk dulu. Ha. Kata rasanya kata ni muat lah. Kena pukul lagi kot. Pukul lagi macam biasa. Pukul lagi. Kena ketuk lagi. Ha, Mat. Bukan senang nak buat ni. Ha. Ni. Apa ni? Bukan senang. Kita kena ketuk lagi ni. Ketuk lagi. Okey, dah malam ni. Kalau dah malam, kita kena tidur. Apa maksudnya? Tidurlah. Kena masuk dia. Ambil ni katil. Letak kat sini, Mat. Tak jadi. Kat sini. Lepas tu tidurlah, Mat. Untuk esok. Bangun untuk pagi esok. Nak bangun pagi esok, kita kena cerah. Nak keluar ke ni? Jangan hujan. Jangan kata hujan. Aku tak nak apa-apa yang berlaku nanti. Tak berani lah rasanya. Jadi let's go, kita cari kayu lagi untuk malam ni. Kita guna untuk malam esok ataupun lusa. Sebab kita akan cari kayu lagi untuk buat apa yang penting. Apa yang penting, kayu lah pentingnya. Tak ada kayu susah, Mat. Aku perlukan kayu lagi. Kayu ni. Tak ada kayu susah, Mat. Tak ada kayu. Kena ada kayu, Mat. Kayu lagi. Kena cari kayu lagi, Mat. Macam biasalah. Kena cari kayu lagi, Mat. Korek lagi, Mat. Satu korek lagi kayu, Mat. Ni hari yang kedua aku duduk kat Minecraft ni. Hari yang kedua aku kena duduk kat Minecraft ni. Aku rasa ada benda lah. Aku kena buat vegetable tadi. Jom pergi kat rumah aku tadi. Mana rumah aku, Mat? Sana rumah aku. Rumah aku cantik kan. Yelah, saya boleh duduk rumah je. Asal aku boleh duduk. Tak ada rumah susah nak duduk, Mat. Bukan senang nak dapat rumah ni, Mat.
sini. Cantik. Kita perlukan apa kat sini eh? Inventory. Satu kat sini. Lepas tu kita perlukan apa lagi, Mat? Eh, bukan. Kita perlukan apa lagi? Ni, buat masak ayam. Tak ada ayam susah ni. Okey. Macam mana aku nak cari ni, Mat? Aku nak cari api ni, Mat. Api aku tak ada ni. Bukan, aku nak buat api. Satu bedang aku nak guna. Lepas tu kapak ni aku nak guna juga ni. Lepas tu apa lagi yang berguna sikit? Ni aku nak cari kat mana ni? Cool. Aku nak cari cool dekat dalam ni ke ataupun mana-mana. Let's go. Kita pergi keluar dulu. Cari apa yang patut. Apa yang patut, kayu lah. Macam biasalah. Item number one. Lepas tu barulah benda lain. Kita naik. Kita makan lagi kedai ke? Boleh naik? Lah, boleh naik kedai. Boleh naik kedai. Kau jangan dekat aku. Dasar babi. Kau tak boleh dekat dengan aku eh. Kau ingat. Jangan dekat dengan aku. Kau duduk jauh. Syuh. Kau tahu benda aku tak boleh sentuh. Ha? Kau duduk sana. Jangan kacau kat sini. Ha? Kau ingat eh? Aku ingat kau telah meninggal diri aku. Dasar ex. Macam biasalah kita kena potong kayu lagi. Kena pukul kayu lagi lah. Macam biasa kita kena pukul kayu, pukul kayu, pukul kayu, pukul kayu, pukul kayu, pukul kayu, pukul kayu. Pukul lagi kayu, 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 pukul lagi kayu. Pukul lagi kayu, Mat. Tak ada kayu susah nanti, Mat. Okey, ada 57 kayu. Cantik. Ada 57. Tapi macam mana aku nak cari kayu? Cari kayu. Nak cari api ni, Mat. Mana api aku nak cari ni? Susahnya aku nak hidup ni. Macam mana aku nak hidup tanpa kayu ni, Mat? Kayu tak ada, susah nak hidup aku, Mat. Aku sesat. Wah, ada benda kat dalam. Ada benda kat dalam. Aku tak boleh masuk dalam air tu. Aku boleh. Tu tak nak. Aku tak nak. Berapa minit dah ni? 8 minit. Sikit baru bah. Kita perlukan lagi ni. Kita lagi banyak masa untuk perlukan. Untuk buat benda-benda yang kita perlukan buat. Rumah kat sana. Aku kadang-kadang lupa rumah aku dekat mana, Mat. Jalan lagi. Macam biasalah. Kita kena jalan dan berjalan. Cantik, Mat. Ada benda kat atas, Mat. Cantik. Ini rezeki, Mat. Rezeki. Ada rezeki, Mat. Ada rezeki. Aku kena pergi ni, Mat. Berdamage ni, Mat. Ada apa ni? Apa ni? Fly. Macam mana aku nak bakar ni, Mat? Tak apa, boleh lah. Buat simpan. Ambil lah semua. Segala apa yang ada. Apa kegunaan ni, Mat? Tapi boleh lah. Aku ambil satu-satu persatu lah. Aku nak cari diamond. Tak dapat lagi. Okay, nak keluar ni. Apa ni? Nggak akan aku pergi. Bodoh betul lah. Kalau aku terjun tadi macam mana agaknya? Mana jalan tadi? Aku sesat, Mat. Aku sesat. Kat mana jalan tadi? Aku sesat, Mat. Aku sesat, guys. Okey, aku dah jumpa rumah ni.
Let's go laju lagi jalan tu. Tak perlu lambat sangat. Tak perlu lambat sangat. Tak perlu lambat sangat. Okay, sampai di sini sahaja guys. Sampai di sini sahaja video kita hari ni. Dan kita akan tunjuklah, ya. Kita keluar sekarang. Satu, dua, tiga. Okay, macam mana video tadi? Okay tak okay? Kalau okay, nice, kau memang mantap. Kalau tak okay, diam-diam sudah. Okay. Nantikan video Minecraft Part 3. Saya akan main lagi dan teruskan lagi. Takkan putus asa punya. Saya akan buat sabar jari-jari punya. Okay. Jangan lupa subscribe and like and share. Kalau tak nak subscribe, like and share, tak apa. Saya tak paksa anda. Dan saya akan doakan anda dimurahkan rezeki kerana telah subscribe. Ya. Yeah? Kerana telah subscribe YouTube saya dan menyokong saya. Terima kasih. Anda memang mantap.